Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Upin Ipin jadi supir bis malam telolet. Oke teman-teman, kita akan telolet Basuri. Wah, jadi supir bis teman-teman. Wah, ini pasti banyak yang minta telolet nih kalau Upin jadi supir bis telolet. Ya udah, kita ceritakan seperti apa ya teman-teman. Pada suatu hari Upin Ipin sedang melihat kawan-kawannya berkumpul. Oke, teman-teman kita lagi berkumpul tuh di situ tuh lagi ngumpul ngapain ya Esan, Fizi dan Mail. Upin, kawan-kawan sedang apa di sana ya? Oke, si Upin kepo teman-teman itu, teman-teman kita lagi pada ngapain sih ya? Kok nggak ngajak-ngajak kita? Ngapain mereka ya? Jom kita samparin, sepertinya ada yang seru di sana. Oke teman-teman, ada apa ya mereka kumpul, nggak ngajak-ngajak? Oke teman-teman, kita langsung ke sana ya teman-teman. Menurut kalian ngapa ya? Oke teman-teman, yang baru nonton dan baru lihat video ini, jangan lupa untuk klik subscribe-nya untuk lihat video kita setiap hari ini, petualangan kita. Dan jangan lupa untuk like-nya biar Upin Ipin semangat hari ini. Oke, lanjut, kita langsung pergi ke situ. Itu apa ya? Ada Patrick. Ngapain Patrick? Oke teman-teman, menurut kalian ini Patrick ini tuh rusuh apa enggak? Silahkan komentar di bawah ya teman-teman, karena dia mengganggu banget nih. Upin Ipin kayaknya nggak suka sama Patrick dah. Komentar di bawah ya, Patrick itu dia harus diusir apa enggak? Silahkan komentar di bawah nih ya, soalnya dia ngikutin aku terus. Oke, kita kesini ya teman-teman. Kita nyamper kawan-kawan kita. Ada apa nih kawan-kawan? Kelihatannya seru sekali pada kumpul di sini. Iya nih, lagi pada ngapain sih? Aku kepo nih. Itu tadi kita habis naik bis dan ada teloletnya, seru banget, kata Esan. Wah, si Esan baru naik bis dan ada teloletnya, katanya seru banget teman-teman. Kok nggak ngajak kami, padahal kami juga mau naik bis telolet, kata Ipin. Wah, si Ipin juga pengen diajak. Esan, kamu nggak ngajak-ngajak. Tahu nih Esan, kalian naik bis telolet apa? Bis telolet sapi tuh keren banget. Sapi? Bukannya Basuri? Yang ten 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 gitu ya. Mana ada bus sapi yang keren, bus telolet ayam lah yang bagus, kata Ipin. Emang ada bus telolet hewan-hewan gini teman-temannya? Sapi, ayam, aku nggak tahu ya. Daripada kalian berisik, bagusan yang mana? Lebih baik ke tempatnya langsung, kita periksa telolet mana yang bagus, kata Fizi. Oke, kita langsung pergi ke terminal bis teman-teman ya. Akhirnya Upin Ipin pergi ke tempat sapi dan ayam. Ke tempat sapi dan ayam? Untuk apa? Dikira mau ke terminal bis untuk dengar suaranya, malah mau dengar suara sapi dan ayam gitu. Ada badai aja ya. Oke, wow, kita naik mobil ini mewah teman-teman. Oke, let's go. Ya udah teman-teman, kita langsung turutin aja teman-teman. Kita langsung periksa telolet di sana. Waduh, pada ributin telolet mana yang bagus. Ada-ada aja ya mereka. Let's go ke sana. Jum jum jum. Oke, teman-teman, kita sudah sampai nih. Asik. Kita ke sini misi, Pak. Pak, saya mau ke sini, Pak. Misi, Om. Telolet, Om. Kita ke sini. Oke, sampai. Mana? Wih, bener ke terminal, cuy. Itu bis teloletnya. Wah, Basuri, Basuri. Tet. Wah, keren banget. Yang ini warnanya hitam, cuy. Keren. Yang ini, wah. Wah, ini pemiliknya kali ya. Oke, kita ke sini teman-teman. Ini pemiliknya, kita ke terminal nih guys. Permisi, apakah benar ini tempat bus sapi dan ayam? Hah, bus sapi dan ayam? Maksudnya bis apa? Sapi dan ayam? Aku juga baru denger nih. Bis apa ya? Aku nggak tahu nih. Benar, aku adalah pemilik bus sapi. Semangat api perjuangan ibu. Namaku Anto. Oh, sapi itu singkatan kepanjangannya semangat. Semangat-semangat gitulah pokoknya tadi ya. Dan aku adalah pemilik bus ayam, amanah yang langkah mulia. Wala, ayam dan sapi itu bukan hewan, ternyata nama bisnya teman-teman. Itu singkatan doang ya. Wah, jadi siapa yang lebih baik, bus sapi atau ayam? Oke teman-teman, menurut kalian mana nih teman-teman yang paling bagus suaranya nih antara bus sapi dan ayam ya? Tidak dong, pasti bus sapi, telolet kan, dia paling keren, kata Upin. Oke, mungkin bis sapi itu yang ini maksudnya yang tingkat ya teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman seperti apa nih ya. Kalau itu kalian bisa coba sendiri saat jadi supir bis. Kita bisa mencoba sendiri teman-teman. Wah, aku kepo, aku mau coba jadi supir bis telolet. Kami mau jadi supir bis telolet. Oke teman-teman, kita mau nih telolet. Telolet, aku mau. Baiklah, yang mengantarkan penumpang paling banyak dia akan menjadi bus terbaik. Oh, kita lomba teman-teman. Kita walaupun jadi supir bis, kita ada lombanya nih. Wah, keren.
Untuk mengetahui bis telolet terbaik, mereka akan jadi supir bis telolet. Wih, keren. Aku pengen lihat seperti apa teman-teman nih ya. Kita lihat teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung let's go teman-teman. Tuh si Ipin udah naik. Wah Ipin, aku ditinggal. Ipin, telolet tuh Ipin. Wah Ipin, telolet aja itu. Ipin, ganti. Coba Ipin. Oh, wih keren. Udah. Ya, Ipin. Oh, keren ya teman-teman. Aku mau coba juga, coba ya aku mau masuk. Ipin, aku gantiin, aku mau masuk. Coba ya, kita telelet dulu. Oh, keren. Bis ya, Pak. Oke, ini bis tingkat teman-teman tuh. Wih. Nah, menurut kalian komentar di bawah, yang paling banyak penumpang antara Ipin dan Upin siapa ya? Kita akan lomba nih bawa banyak penumpang ya. Pilih-pilih komentar di bawah, nanti yang menang nanti aku komen. Aku akan membuat telolet agar penumpang mau naik mobil ini. Asik. Mantap. Ayo Pak, naik Pak. Asik. Ipin juga tidak mau kalah, dia membunyikan telolet juga. Wah, Ipin curang, basuri dia. Ipin. Karena semuanya merasa telolet Ipin lebih bagus, mereka naik ke bis Ipin. Ya ampun, Ipin lebih bagus dia teman-teman. Oh Ipin, masa kita kalah? Oke teman-teman, kita langsung cari lain lah. Ini Ipin ngapain ikut-ikutnya di belakang kita? Ya udah kita misi, aku mau cari penumpang yang lain. Misi. Oke teman-teman, di sini banyak penumpang, kita bunyikan teloletnya. Asik. Naik, ada Ultraman juga. Naik, Pak. Asik. Saat ada penumpang lain, Ipin pun bunyikan teloletnya. Itu. Ya, Ipin lagi. Ipin mah jangan kayak gitu dong. Ya, Ipin pun memiliki rencana agar tidak kalah dari telolet Ipin. Aduh, teloletnya dia gimana teman-teman? Kita kalah telolet, jadi pada naik ke bisnya Ipin. Upin menggunakan DJ Marshmello untuk meremix telolet agar lebih keren. Wah, curang si Upin. Wah, semua penumpang pada suka sama teloletnya Upin. Emang ya? Kok gitu pada suka? Dengan remix teloletnya Marshmello, Upin berhasil menang. Upin udah Ipin, woi. Waduh. Wow, Upin menang. Tamat dan begitulah kisahnya. Akhirnya yang menang adalah Upin karena memanggil DJ Marshmello. Curang banget si Upin ya. Oke teman-teman, menurut kalian bagusan mana teloletnya? Bagusan Upin apa Ipin? Komentar di bawah ya. Oke teman-teman, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komentar teman-teman. Oke, bye-bye.